Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin olahan bekecot ya guys ya, bekecot. Bekecot. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin, bumbu-bumbunya sudah aku siapin ya. Tinggal halusin, diulek ya. Nah, ini guys. Nah, ini barangnya ya. Nah, ini bekecot ya. Bekecot. Ini sudah aku rebus ya, sudah aku cuci ya. Nah, ini bekecot, guys. Nah. Nih, udah dicuci, udah dibersihin ya. Udah direbus. Nah. Setengah kilo ya, guys ya. Setengah kilo ini. Nah, ini bahan bumbunya ya. Nanti dihalusin, diulek ya. Nah, 1 sendok ketumbar, 3 siung mirin ya. 1 tiris jahe ya, jahe. 4 siung bawang, setengah sendok masako, 1 sendok garam ya, setengah sendok lada bubuk, 3 tiris kunyit. Nah, ini guys ya, ini cabenya. Nanti cabenya digoreng dulu guys, digoreng. Nah, ini daun jeruknya ya, secukupnya ya. Aku suka daun jeruk yang banyak biar wangi ya guys ya, biar sedap. Aku kasih berapa lembar ini, ada 8 lembar nih. Nah, ini guys, nanti ini digoreng ya, cabenya digoreng. Nah, bekecotnya guys. Nah, sekarang mau ngulek ya guys ya, ngulek, menghaluskan bumbu-bumbunya ya. Ya udah ya guys ya, cus. Sekarang mau dimasak ya, panasin teflonnya dulu. Dikasih sedikit minyak secukupnya ya, minyaknya tidur guys, dingin jadi tidur. Goreng cabenya dulu ya guys ya, goreng. Digoreng sebentar. Tiriskan dulu ya cabenya, tuangkan bumbunya yang dihaluskan tadi. Maaf ya agak berisik ya. Ini sampai baru ya bumbunya ya, tuangkan
daun jeruk. Buat nampuin petoknya. Kecapnya atos ya, dari pintu ini kasih banyak tiket. Ini sudah matang ya, bekecotnya guys ya. Nah, udah siap dihidangkan nih. Wow. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis ya. Jangan di skip. Dan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini guys. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak ya yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga semua bermanfaat buat kalian ya. Boleh dicoba ini guys. Bekecot. Nah. Mantap nih. Guys, udah siap dihidangkan ya kecoknya ya. Wow, buat camilan. Dibuat lauk pun boleh ya. Buat makan nasi boleh. Dibuat camilan ya bisa ya guys ya. Mantap guys.